Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini anak-anak ibu akan mempelajari tematik matematika yaitu tentang volume benda, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 kotak kemasan, ya. Jadi di sini ada kemasan susu yang A, B, C. Kita lihat bahwa yang A ini paling besar, ya. Kemudian yang kedua itu B dan yang ketiga itu C. Oke. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B, ya. Tetapi di sini dia membutuhkan 2 kotak kemasan B untuk mengisi penuh kemasan A ini, ya. Dan yang berikutnya, volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C, ya. Nah, jadi ini yang C ini dia membutuhkan 4 kotak untuk mengisi 1 kotak kemasan A. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan ABC itu berbeda, ya. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Ini tidak baku ya, Nak. Nah, yang baku itu dia menggunakan alat ukur, ya. Alat ukur kita menggunakan satuan liter, ya, tapi nanti kita pelajari. Oke. Nah, setelah itu coba nanti anak ibu mempraktikkan di rumah. Nah, kalau ini kan mengumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. Tetapi kali ini karena anak-anak ibu belajar di rumah, kalian boleh melakukan praktik ini. Misalnya nih, kalian mengambil 4 panci, contoh. Kalau ada 4 botol ataupun berapa botol ya, atau 3 lah, 3 atau 4 ya. Nah, jadi kalian ambil 1 gelas yang besar. Nah, kalian masukkan misalnya ke botol yang pertama atau panci yang pertama. Nah, kalian masukkan sampai dia penuh. Nah, kira-kira kamu catat yang panci A ini terisi berapa gelas, ya. Contoh di sini 3 gelas. Kemudian kamu isi lagi yang panci kedua. Nah, misalnya panci kedua ini dia lebih besar. Nah, dia membutuhkan 4 gelas, ya. Kemudian panci yang ketiga, dia lebih kecil, dia hanya membutuhkan 2 gelas air. Nah, seperti itu contohnya, ya. Jadi ini kalian lakukan di rumah, ya. Tidak harus dengan menggunakan botol-botol ini karena belum tentu juga semua banyak botol di rumah, ya. Tapi kalian boleh gunakan panci, ya. Oke. Nah, itu tugas praktek, boleh kalian buat video singkat, ya. Nah, yang berikutnya itu tugasnya itu di halaman 48, ya. Nah, kalau yang tadi ini yang ini adalah yang membuat video, ya, yang mempraktikkan ini, kalian langsung saja ucapkan di situ yang mana yang paling banyak membutuhkan air, ya. Oke. Nah, jadi tidak perlu dicatat di sini, ya, Nak. Oke, yang kedua tugasnya itu adalah mengurutkan volume benda cair. Nah, di sini ada kotak yang pertama, kedua, ketiga. Kamu baca dulu ya. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak, ya. Nah, jadi mulai dari yang sedikit sampai yang paling banyak. Jangan sampai salah, ya. Oke, yang berikutnya urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Ya, ini kebalikannya. Kalau yang tadi dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak, yang ini dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit, ya. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama mempraktikkan tadi. Yang berikutnya itu, nah, ini di halaman 49 dan 50. Oke, itu saja tugasnya. Terima kasih semuanya.